Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Umi. Terima kasih kerana menonton rancangan Umi dan kepada mereka yang baru menonton, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng ting untuk mendapat lebih banyak info tentang barang kemas fashion daripada syarikat Zulian. Dan harapan Umi agar kalian di luar sana sihat-sihat dan baik-baik saja hendaknya. Dan untuk makluman semua, Umi akan bersiaran 2 kali seminggu, iaitu setiap hari Sabtu dan Ahad, memaparkan, menjanjikan kepada anda tentang topik utama, iaitu barang sadu ataupun barang kemas daripada syarikat Zulian. Okay guys, sekarang ni kita dah menjelang 2021 dan kita akan menghadapi bulan Ramadan, dan sejurusnya kita akan menghadapi bulan Syawal, iaitu perayaan yang kita tunggu-tunggu. Dan untuk maklumat semua, Zulian telah mengeluarkan koleksi yang sangat cantik, you guys. Just check it out. Okay you all semua, seperti yang dijanjikan, Umi nak tunjukkan koleksi yang baru saja Umi dapatkan semalam, iaitu koleksi yang terbaru daripada syarikat Zulian, iaitu Coco Candy dan Berbola. Okay, apa dia ada dalam ni? Okay, ini adalah sebahagian daripada koleksi yang Umi dah beli. Koleksi yang paling latest, paling terbaru yang dikeluarkan oleh syarikat Zulian, dan saya tak boleh nak tunggu-tunggu. Tak boleh nak tunggu nak dapatkan semua koleksi-koleksi ini. Jadi nak share dengan you all kat luar sana. Okay ni. Baik, beli macam ni, ya pergi macam dalam ni, dalam barang kemas macam ni. Okey, dan saya nak tunjuk koleksi utama, iaitu Coco Candy dan juga satu lagi iaitu Berbola. Okay, sebelum tu, I nak beritahu you all, pada tahun ni satu lagi trendy, kita panggil trendy Berbola ataupun bola, boba dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan semua, syarikat Zulian sudah mengeluarkan pattern macam bola, berbola ni sejak tahun 90-an lagi, iaitu ia popular dengan kita panggil loket bola-bola macam ni. Ha, ni betul lama dah ni. Okey. Dan ada lagi beberapa pattern yang lama yang macam tanglung dah. Okay, macam tanglung. Yang ni pun sama juga. Okey. Ini semua koleksi-koleksi yang maknanya Zulian dah melangkaui dahulu dari segi fashion, pemakaian barang kemas. Contoh, beberapa contoh yang buat daripada, yang kata, berbola, pattern berbola. Dan ada satu lagi pattern yang ni pun sangat popular satu masa dulu. Ini adalah koleksi-koleksi yang nak kata lama, sudah lama, awal 2000 ataupun akhir tahun 90-an lagi. Dan pada kali ini syarikat Zulian mengeluarkan lagi berbola dalam bentuk cincin dan juga rantai. Jadi Umi nak tunjukkan beberapa koleksi yang Umi dapatkan semalam di kedai Zulian. Okey, I nak tunjukkan. Jadi you just tengok yang sebelah sini. I akan perincikan di video klip-video sebelah ni. Okey, ni contoh, salah satu contoh kita panggil koleksi rantai berbola. Dan dia punya panjangnya ada 3 saiz, iaitu saiz 16.5, 17.5 dan yang paling besar iaitu 19. Dan kita boleh adjust di bahagian yang suka yang ni, sebabnya kita boleh adjust dia di lubang-lubang yang kecil ni, sama ada yang mereka yang tangan kecil ataupun yang lebih besar sikit, kita boleh gunakan lubang-lubang di sebelah sini. Jadi you all boleh tengok kat sebelah ni. Dan yang ni sangat sesuai untuk mereka yang tangan agak agak besar sikit, agak gempal sikit, sebabnya bila kita letak kat tangan tu dia akan statik dan tidak akan bergerak. Statik dan tidak akan bergerak. Okey, ada satu lagi pattern yang Umi nak tunjukkan. Sebelum Umi tunjukkan pattern Coco Candy yang terbaru dari keluaran syarikat Zulian, Umi nak tunjukkan juga yang bentuk cute-cute, yang mungkin setengah daripada mereka yang tak suka yang besar-besar, yang terlampau besar, yang big-big, nampak macam mami jarum. Jadi mungkin suka yang kecil-kecil macam ni. Ini pun contoh cantik juga. Yang ni sesuai untuk mereka yang mempunyai lengan yang kecil, sebabnya bila pakai kat lengan ni, walaupun dia tergolek ke sana ke sini, dia tetap cantik. Dia punya berbola tu ada 6. Satu ni, yang 3 ni disaluti dengan belian Swiss Zulkarnia. Dan untuk pengetahuan semua, syarikat Zulian adalah satu syarikat yang mengeluarkan barang kemas saduran emas 24K ataupun emas 10 dengan keturunan 99.9%. Jadi sebelum episod kali ini, Umi dah terangkan apa jenis-jenis emas, macam mana warna emas tu, warna hijau lah, warna oranye ataupun warna pink dan sebagainya. Jadi boleh semak video yang sebelumnya. Okey, ni adalah koleksi yang orang kata boleh kita gunakan sebagai basahan, sebabnya ia kecil, ia tidaklah begitu besar. Dan koleksi ni seakan-akan macam koleksi yang ada di pasaran sana. Jadi ini adalah alternatif untuk mereka yang orang kata nak bajet-bajet, ataupun mungkin orang kata banyak duit nak digunakan untuk benda lain dalam keadaan pandemik COVID. Dan pada masa yang sama nak juga berhias, apalagi kita nak sambut
bulan puasa, nak sambut Ramadan, dan kalau boleh diizinkan boleh merentas negeri, insya-Allah kita boleh balik ke kampung, pulang beraya bersama dengan ahli keluarga. Seronok kan? Okey, kemudian ada lagi koleksi selain daripada koleksi untuk dewasa, ada juga syarikat Zulim mengeluarkan koleksi untuk kanak-kanak. Okey, untuk kanak-kanak dia punya panjangnya adalah 14 cm. Dan dia punya koleksi ni cumanya dia tidak menggunakan belian lah. Tidak menggunakan belian dan sangat bagus, sangat sesuai jika anak remaja, anak-anak perempuan kita yang berumur dalam 5-6 tahun ataupun yang lebih dewasa sikit, tahun 1, tahun 2, 3 menggunakan barang kemas belian, sebab kalau hilang pun kita tak rasa macam besar ke, ataupun bila anak kita pakai benda ni kan, kita rasa macam okey je lah. Kalau dia macam jatuh ataupun hilang, kita tak rasa macam terkilan sangat. Okey. Kemudian selain daripada dikeluarkan bentuk bola dalam bentuk rantai tangan, ada juga koleksi yang dikeluarkan, iaitu koleksi cincin. Okey, koleksi cincin sangat cantik. Jadi you all boleh tengok kat sebelah sini, me akan zoom rupa cincin kita, dan ia sangat nampak begitu kukuh dan ia boleh digunakan sentiasa. Maksudnya ialah kita boleh gunakan sebagai basahan. Okey. Ha, ni contoh. Kemudian selain daripada yang koleksi rantai tangan dalam bentuk bola-bola ni ataupun berbola, syarikat Zulian juga mengeluarkan satu koleksi, kita panggil koleksi Coco Candy. Okey, pembukaan tahun 2021 dan nak menjelang Syawal, dan juga kita nak sambut puasa dan ni kan. Okey, dalam masa beberapa hari lagi kita nak sambut puasa. Jadi ni adalah koleksi yang terbaru juga. Baru panas-panas lagi ni, dalam beberapa hari dikeluarkan. Ini kita bagi koleksi Coco Candy. Dan yang paling istimewanya koleksi Coco Candy ni, dia punya saiznya ialah 16.5, 17.5 dan juga saiz 19. Iaitu di belakang tu, di belakang tu dia tetap juga okey, tetap juga cantik seperti di hadapan ni. Nampak di belakang ni kan, you boleh tengok zoom kat sebelah ni lah. Okey, daripada mereka yang sekarang sangat popular pattern Coco Candy, dan dia sebagai choice atau pilihan untuk you all yang itulah saya kata tadi kan, Mi kata tadi yang nak sedikit orang kata budget, ataupun dalam masa yang sama nak benda tu bertahan lama, pakai bertahun-tahun, atau boleh diwarisi untuk anak dan cucu dan sebagainya. Jadi gunalah barang kemas Zulian ni. Okey, jadi mereka selain daripada Coco Candy dalam bentuk rantai tangan, ada juga dikeluarkan iaitu cincin. Jadi didatangkan dalam satu set, iaitu rantai tangan berserta dengan cincin. Macam bola tadi pun sama juga, sekali dengan rantai tangan dan juga cincin satu set. Ini contohlah dia punya cincin, dan harga cincinnya tak mahal. Sekarang ni syarikat Zulian mengeluarkan cincin yang kurang daripada bilo daripada 100, kecuali ia disaluti dengan belian, adalah 100 lebih sikit. Okey. Jadi sekarang ni dia punya ni, yang ni harganya hanyalah RM82. RM82 cincin Coco Candy ni dipadankan dengan rantai tangan Coco Candy tadi. Sasul pula saya. Okey. Sangat-sangat cantik. Okey, satu lagi yang most popular kita nak sambut bulan Ramadan, nak sambut Syawal, syarikat Zulian berani mengeluarkan satu pattern, nama pun ya Allah ya Tuhanku, nama ketupat. Okey, ni ketupat. Okey, ketupat. Ustaz, mula-mula saya tengok dia punya, tengok dia punya pattern, dia tak dapat nak teka pattern apa ni. Bila orang cakap ni pattern ketupat, oh ketupat rupanya, okey lah pada mereka yang suka design-design yang kata pelik-pelik sikit, yang trendy, yang yang seakan-akan macam kat di pasaran sana, boleh dapatkan Coco Candy ni. Jadi untuk apa semua tujuan koleksi-koleksi ini? Umi adalah seorang pengumpul barang kemas fashion daripada syarikat Zulian. Kadang-kadang kita pakai, kadang-kadang kita simpan. Dia macam ni, orang ni pelbagai. Ada orang setengahnya suka mengumpul stamp, suka mengumpul duit yang lama, suka mengumpul barang kemas yang lama-lama. Dan Umi adalah seorang penggemar, peminat barang kemas fashion daripada syarikat Zulian. Jadi kalau kat sekolah, bukan pakai macam ni lah, takkan pakai macam ni kalau pergi kat sekolah. Umi adalah seorang yang simple dan ringkas saja. Okey, dan sebelum tu, sebelum kita pergi ke, ada satu lagi nak tunjuk. Okey, ni adalah koleksi selain daripada yang berbau untuk kanak-kanak, untuk remaja. Ada lagi satu ni, koleksi ketupat untuk kanak-kanak dan remaja, dan dia punya panjangnya adalah 14 cm. Dan yang pendek sekalinya 13 cm. Okey ni. Maknanya mak dengan anak boleh bergaya bersama-sama di pagi lebaran. Baik. Selain daripada itu, okey, last sekali ni, topik yang last sekali, Umi pakai ni cincin, kita panggil cincin buah kanak. Okey, cincin buah kanak ni
ia popular sekitar tahun 60-an dan 70-an. Dan ada setengah juga yang sudah tidak lagi dikeluarkan oleh syarikat Zullian, tapi ada lagi yang masih lagi dikeluarkan. Dan Umi Pakar ni adalah sebahagian daripada koleksi, yang kata koleksi pattern dan pattern lama. Dulu sangat popular pattern buah kanar. Ini pun contoh-contoh satu lagi pattern buah kanar. Okey, yang sangat popular sekitar tahun 60-an tahun 70-an, dan sekarang ni mungkin kerana peredaran masa dan sebagainya, ada beberapa koleksi yang syarikat Zullian sudah tidak lagi keluarkan. Mungkin sekarang ni kan. Sekarang ni banyak pattern-pattern lain, contohnya puluh dakap, pattern ketupat, koko. Jadi pattern-pattern lama tu sudah semakin, orang kata, sudah makin dilupakan. Okey guys, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk mendapat lebih banyak info tentang barang kemas fashion daripada syarikat Zullian. Dan kepada semua yang nak tanya ke apa ke, boleh tengok description di bawah sebab punya ada nyatakan nombor telefon untuk WhatsApp. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Okey, tata.